Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Amin, Maula Lokman Hakim, fellow muda dakwah siri 1 2015. Alhamdulillah, banyak perkara yang saya dapat dalam fellow muda dakwah. Dalam rangkuman yang boleh saya cerita, fellow muda dakwah ini adalah sebagai universiti yang kedua selepas universiti pertama saya di Universiti Al-Azhar Mesir. Di Al-Azhar, banyak perkara yang saya rasa saya dah dapat. Saya rasa saya dah bawa satu ilmu yang banyak untuk saya pulang ke negara saya. Tapi bila saya balik ke Malaysia, saya menyertai program fellow muda dakwah ini, saya merasakan bahawa ada banyak perkara yang saya perlu untuk cari dan banyak lagi perkara yang perlu dan harus untuk saya pelajari. Dan inilah universiti kedua bagi saya, fellow muda dakwah. Pendidikan dan juga ilmu yang saya dapat di dalam fellow muda dakwah adalah sangat berharga. Dan dalam banyak-banyak modul yang diberikan kepada kami, saya nak sentuh contohnya modul perundangan. Kami belajar tentang bagaimana perkara yang tersirat, yang tersembunyi ataupun rahsia-rahsia perlembagaan yang kami dapat secara terus daripada orang-orang ataupun ikon-ikon besar dalam dunia guaman. Dan ini mungkin perkara yang sukar untuk didapati oleh orang-orang luar. Dan saya dan rakan-rakan yang lain sangat menghargai perkara ini. Dan fellow muda dakwah telah memberikan peluang kepada kami untuk ke hadapan, untuk berbincang secara telus, untuk kita buat apa-apa program, perancangan, turun ke lapangan dan memberikan kepada kami segala-galanya untuk kami menjadi seorang pendakwah dai yang lebih ke hadapan, yang mempunyai semangat dan mempunyai kemahiran yang tinggi. Dan dalam fellow muda dakwah juga, saya merasakan bahawa program fellow muda dakwah dia bukan sekadar menguji semangat dalaman, dia juga menguji bagaimana mental kita sebagai pendakwah itu perlu diasah. Seperti mana program di Maktab Penjara Malaysia. Program di Maktab Penjara Malaysia, kita berdepan dengan program regimental yang agak boleh mengisi tenaga dalaman kita apabila kita berdepan dengan mad'u ban'u, kita berdepan dengan keadaan-keadaan yang menguji kita. Pada ketika itu, kita tidak akan merajuk. Pada ketika itu, kita tidak akan sedih. Dan apa yang kita akan rasa? Kita akan terus ke hadapan untuk melontarkan ataupun untuk meninggikan matlamat dakwah itu sendiri. Antara yang saya suka dalam filem Muda Dakwah adalah kita belajar tentang profesionalisme. Yang mana kalau pendakwah ni, kalau contohlah yang balik daripada Mesir, yang balik daripada Al-Azhar, memang kopiahnya, jubahnya, bau atarnya. Tapi kami dalam filem Muda Dakwah, kita diajar bagaimana untuk berdepan dengan orang-orang yang bukan sekadar pakaiannya Islamik. Kita berdepan, kita boleh masuk dengan orang bukan Islam. Lebih-lebih lagi kita boleh masuk dengan orang Islam. Dan inilah mesej ataupun matlamat dakwah yang tidak hanya memberi kesan kepada satu-satu pihak, tapi dia merangkumi kepada seluruh, mencakupi kepada seluruh pihak. Dan inilah yang diajar dalam fellow muda dakwah kepada kami. Kalau di Mesir, keadaannya mungkin pendakwah ini adalah seorang ustaz yang berserban, tapi rupa-rupanya dakwah ini bukan sekadar itu, tapi dakwah ini dia infinity keluar daripada kotak pemikiran seperti mana yang dirasakan oleh orang-orang sebelum ini. Dan inilah yang saya rasa perkara yang berharga bagi saya, dan fellow muda dakwah telah mengubah cara hidup, penampilan dan gaya cara saya berdakwah.